Salam Indonesia. Anda menyaksikan berita terkini bersama saya Arna Suputra. Pemirsa, vaksinasi tahap kedua di Kabupaten Buleleng kembali dilakukan pada Rabu pagi. Sejumlah pejabat dan nakes di Buleleng kembali disasar program vaksinasi. Bahkan capaiannya di Buleleng sudah mencapai 84% secara keseluruhan. Hal tersebut diungkapkan langsung Sekda Buleleng Gede Suyase di sela-sela melakukan vaksinasi di RSUD Kabupaten Buleleng. Menurut Suyase, program vaksinasi di Kabupaten Buleleng telah mencapai 84% dari 3.314 nakes yang ada. Dari jumlah tersebut terdapat 15% lebih belum menjalankan vaksinasi, sebanyak 7,5% penundaan dan 7% dibatalkan. Peserta yang dibatalkan tersebut adalah peserta yang memiliki penyakit penyerta dan pernah terkonfirmasi COVID-19. Sedangkan peserta yang ditunda adalah peserta yang sedang menyusui. Vaksinasi bagi seluruh nakes di Buleleng sudah rampung dilakukan hingga 10 Februari 2021. Kita totalnya 84% untuk tahap 1 ya, termin 1 ya. 84%. Mari kita sampaikan 84% dari 3.500-an. Nah, kemudian yang masih dibatalkan sekitar 7%. Ya, kemudian yang ditunda juga sama, kita 7,5%. Jadi ada 15-16% yang belum dilakukan. Kenapa? Karena satu yang dibatalkan, satu sudah pernah terkonfirmasi. Ya, ya itu yang tidak dilakukan. Kemudian punya komorbid yang berat, tidak mungkin. Kemudian yang ditunda adalah yang menyusui, yang punya anak, yang hamil. Ya, atau pada saat mau divaksin. Selanjutnya, Satgas COVID-19 Buleleng akan menyasar non-nakes seperti TNI, Polri, dan masyarakat umum. Komang Yuda, Bali TV. Untuk mencegah penyebaran COVID-19, ingat pesan ibu selalu terapkan 3M, wajib memakai masker, wajib mencuci tangan, dan wajib menjaga jarak, serta wajib menghindari kerumunan. Dengan penerapan perilaku 3M, Indonesia segera terbebas virus corona menuju Indonesia maju. Tetaplah bersama Bali TV. Salam Indonesia.